Ya, selamat tengah hari, selamat tengah hari semua. Jadi pada hari ini saya akan mengupas tajuk ya, penyakit mental. Jadi rupanya di negara kita ya ramai yang ya mempunyai penyakit ini. Cuma ya penyakit ini ya sukar dikesan ya. Apa sebabnya sukar dikesan? Sebabnya adalah kerana ya, ramai pengidapnya yang tidak menyedari mereka mengalami ya, sakit mental. Jadi mereka tidak merujuk kepada pakar sakit mental. Jadi ya, saudara-saudari, apa yang patut kita lakukan bila kita ada tanda-tanda seperti ya, disebut dalam ya, penyakit mental? Di tanda-tanda awal adalah kita selalu mengalami kemurungan. Ha, jadi kemurungan ini ya, tanda awal ya, penyakit mental. Jadi apa patut kita buat? Jadi rujuk-rujuklah kepada kaunselor. Ha, dan ingatlah ya, kaunselor ini berhak ya, membantu dan juga menyimpan kerahsiaan ya, pesakit mental itu. Namun apa yang berlaku di Malaysia adalah kita mengalami satu keadaan di mana kita sukar ya, ataupun kita susah nak merujuk kepada seorang kaunselor tersebut. Ha, ini adalah kerana negara kita tidak merencanakan ya, dari segi bimbingan kaunselor ini secara umum. Hanya terdapat kaunselor yang begitu hebat tetapi menawarkan ya kos yang tinggi mengenakan yang bayaran untuk sesi ya pertemuan dengan kliennya dengan harga yang sangat tinggi. Ha, jika ada kaunselor yang ya percuma pun namun ya mereka sukar di akses. Maksudnya nak ya rujuk kepada mereka itu sukar. Sebab bilangan ya kaunselor adalah terlampau kecil. Jadi negara perlu menuju kepada ya satu ya mewujudkan ya, lebih ramai kaunselor individu. Maksudnya ya boleh membantu masyarakat yang mengalami ya keadaan kemurungan ini. Apa sebab kita murung? Ya banyak perkara yang boleh ya merujuk kepada kemurungan ini. Kemurungan ini mungkin disebabkan oleh faktor peribadilah. Sama ada ya stres akibat ya mempunyai keluarga yang porak-peranda. Ya, keluarga yang mempunyai masalah kewangan, ya, keluarga yang ya kadang-kadang terbiar ya. Jadi ya, inilah ya gara-gara ya kesan ekonomi ya. Ha, bila kita ya mengalami kesan ekonomi yang begitu ya menekan ya meruncing ya, maksudnya ya, pendapatan tidak mencukupi untuk ya servingkan ya, Melayu kata untuk menghidangkan makanan di atas meja pun sangat sukar. Ha, jadi ini boleh menyebabkan stres yang sangat melampau lah. Ha, jadi kemurungan ini amat-amatlah membimbangkan sebab faktor ekonomi. Ya, itu rakyat tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Ha, jadi bila pendapatan tidak cukup, jadi macam-macam perkara lah tidak boleh dilaksanakan dengan begitu sempurna seperti sedia kala. Contohnya biasa makanan hidangan tengah hari kita makan ada dua, iaitu ada lauk ada sayur. Tapi bila hari sudah tidak ada wang yang mencukupi, maka hanya ada lauk saja, di sayur tak ada. Ini boleh menyebabkan stres bagi ibu bapa yang melihat kepada anak-anak yang menerima hidangan yang begitu sahaja untuk sajian tengah hari. Jadi kesedihan ini berterusanlah sehinggalah satu ketika ekonomi selagi tidak dipulihkan, maka ibu bapa ini suffering. So for those yang suffering, ya mereka ini perlulah dibimbing dan di beri kaunseling. Namun oleh kerana kesukaran menemui kaunselor individu yang bertauliah,
yang tak bertauliah tu banyaklah, yang membawang tu banyak, yang mengutuk pun banyak. Ha, jadi itu sebablah ya, stigma masyarakat menyebabkan yang murung ini terus mendiamkan diri. Lama kelamaan, ha, inilah yang dikatakan timing bomb. Ya, depression ya, menyebabkan ya, timing bomb ini berlakulah. Senyap-senyap-senyap, dan pada satu hari ya, di mana terlampau ya, maksimum depressionnya itu, stresnya terlampau ya, tinggi, maka ya, tercetuslah ya, keadaan yang disebut sebagai amukan. Ha, jadi itu yang kita takutlah. Bila kita mengalami kemurungan, ya, depression ataupun ya, stres yang terlampau tinggi, maka boleh berlaku ya, gangguan ya, iaitu gangguan pemikiran lah. Stability of mind very little, so kita pun akan mudah terganggu disebabkan oleh mulut orang lain. Jadi kita pun terasa begitu mendalam lah, maka boleh melakukan tindakan di luar kawalan ataupun jangkaan kita. Jadi oleh itulah masyarakat lah perlulah tengok rakan-rakan yang ada kesusahan itu, tolong-tolonglah mereka. Ha, janganlah lagi dikutuk. Sebab tabiat manusia ini bila berada di bawah, ya sudah tentulah yang atas akan melempiaskan tekanan mereka kepada yang di bawah. Dan oleh itu yang di bawah ni bertambah-tambahlah terkesan. Dahlah hidup ya, dahlah susah. Ha, ditambah-tambah lagi dengan ya, sembang-sembang kata-kata orang. Ha, justru masyarakat perlulah ya, mengubah ya, keadaan ini. Tolong dan bantulah. Ingatlah, ini hari mereka di bawah. Ha, it could be one day mereka on top. Ha, jadi tolong itu ya, dengan ikhlas. Jangan tolong dengan nak memberi harapan orang pula nak bagi reward pada you. So itu tak ikhlas lah namanya. Jadi justru masyarakat cuba-cubalah bentukkan ya, kejiranan yang ya, akrab, dan ya, bantu-bantulah rakan sedaya upaya anda yang boleh. Ha, inilah yang dikatakan sebagai masyarakat yang mapan. Ya, mampu ya, membantu satu sama lain, tak kisah ya, walau apa saja rintangan sama-sama dihadapi. Ha, tapi cakap senanglah. Kadang-kadang kawan pun ya, tak boleh tolong kawan. Bila susah sikit, jadi kawan pun caw. Caw tu maksudnya, ya cuba mengelakkan diri daripada yang mengalami kesusahan itu. Mereka takut terjebak samalah. Ha, inilah lumrah dunia. Ya, jadi ya, tolong-tolonglah masyarakat. Ya, bantu-bantulah mereka yang memerlukan. Kita takut penyakit mental ini akan menyebabkan kesan yang mendalam kepada masyarakat dan seterusnya kepada ekonomi negara. Bila pekerja mengalami gangguan mental yang melampau, sakit mental yang melampau, maka kesannya produktiviti negara pun boleh menurun dan pembaziran berlaku di situ, di mana kerajaan negara